Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Alhamdulillah kami Satreskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit Opsional Armor, malam tadi berhasil mengamankan satu orang pelaku. Kita kenakan pasal 363, dia modusnya masuk rumah kosong. Jadi dia tahu kondisi rumah itu kosong, dia bongkar engsel pintu depan rumah korban, dia mengambil beberapa barang, ada tabung gas, TV, dan ada HP diambil, dan alhamdulillah berhasil kita amankan. Dan beberapa BB juga sudah kita amankan, ada 4 buah tabung gasnya, satu unit HP juga sudah berhasil kita amankan, dan TV juga sudah berhasil kita amankan juga untuk sebagai barang bukti perbuatannya. Selanjutnya tersangka kita proses untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Pelaku ini merusak pintu gimana? Merusak pintu engselnya, engsel pintu dirusak, jadi dia bukanya kan terbukanya gampang, dia merusak bagian engsel. Jadi pelaku sendiri pak dikenakan pasal 363 KUHP ancaman 5 tahun penjara. Sempat kejahatan untuk apa pak? Dia sempat jual katanya untuk keperluan sendiri ya, pribadi. Tapi belum berhasil dia nikmati betul, sudah kita amankan. Bang, pelaku diberi tindakan tegas bang? Tidak bang ya. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.